saudara, saat ini saya sedang berada di helikopter yang nantinya juga akan membawa bantuan untuk memberikan bantuan dari TNI Angkatan Laut ke daerah-daerah terisolir. Seperti apa mekanismenya, saya akan berbincang dengan salah satu komandan operasi yang juga ikut dalam penerbangan. Selamat pagi Pak, izin untuk nanti ini tujuannya akan dibawa ke daerah mana Pak? Ya, baik, selamat pagi. Hari ini kita akan menuju ke daerah Ulu Mandal. Sesuai hasil rapat evaluasi tadi malam di Komando Satgas, bahwa BNPB dan tim Satgas akan berfokus kepada Ulu Manda dan Popenga. Jadi dua desa itu yang akan kita fokus hari ini, dan rencana kita akan landing di Lemo-Lemo. Bantuannya berupa apa saja, Pak? Bantuan yang kita bawa tentunya bahan makanan ada, kemudian sarden, minyak goreng, kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian ada obat-obatan untuk masyarakat yang sakit. Kemudian ada dari PLN lampu penerangan yang insya Allah akan diinstal di sana. Kalau untuk tenaga medis sendiri Pak, total ada berapa yang dibawa dan tugasnya apa Pak? Tenaga medis yang kita bawa dua orang, dokter dengan perawat. Kemudian yang pertama kita akan mendata masyarakat yang membutuhkan pertolongan di sana. Jenis penyakitnya apa, yang sifatnya ringan dan bisa kita obati di daerah tempat kita datang nanti, kita obati di sana. Kemudian yang sekiranya itu berat, akan kita evakuasi ke KRI Dr. Suharto menggunakan helikopter ini. Berarti targetnya nanti untuk desa-desa di sekitar Limo-Limo ini juga nanti akan diberikan bantuan ya Pak, akan dilakukan? Ya, desa-desa yang ada Ulu Manda khususnya, yang belum kita usahakan hari ini bisa memberikan untuk mencapai desa kedua desa tersebut yang masih terisolir. Kendala yang pertama kalau lewat darat tentunya kita sudah melihat sendiri kondisi jalan yang putus, kemudian pegunungan yang agak beberapa pegunungan sudah longsor, sehingga ini juga kendala buat kita. Kemudian cuaca, seperti kemarin kita sudah coba terbang pada sorti pertama, ternyata kita coba untuk masuk tetapi berisiko, kita putuskan untuk kembali ke base. Dan saudara, tentu saja kita masih menunggu seperti apa kondisinya, nanti akan diperlihatkan juga bagaimana longsor yang masih terjadi dan juga menghambat proses distribusi dari bantuan-bantuan yang diberikan, baik itu dari TNI, Angkatan Laut, ataupun bantuan-bantuan lainnya. Untuk Trisnanda, Niko Arianto, Kompas TV, Sulawesi Barat.